children. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Gimana, masih pada antusias dengan review saya yang terakhir kemarin? Oh, kalau yang udah pada nonton pasti masih semangat ya, saya tahu. Oke, langsung dilanjut lagi aja ya reviewnya. Ini dia, DX Nebula Steam Gun. Yihuuuuy. Spontan, uhuy. Oke, Gan, masih berkesinambungan sama yang kemarin, Crocodile Crack Full Bottle. Saya mau lanjut lagi, masih yang ungu-ungu ya, Gan, bukan janda ungu-ungu ya. Tapi ini dia DX Nebula Steam Gun ya, senjatanya buat si Kamrader Rogue dan juga si ini apa? Engine Bros ya istilahnya. Terus kita lihat, Gan, nih penampakan box-nya ya. Ini DX-nya itu sama banget sama Trans Steam Gun ya yang sebelumnya. Ini dia namanya Nebula Steam Gun. Jadi kayak cuman copy paste aja, beda warna dan ada beberapa yang berbeda. Nanti kita bahas lebih detailnya di review. Dan ini box-nya sama aja kayak Trans Steam Gun ya. Ini ada Nebula Steam Gun-nya. Terus ini ada penampakan Kamen Rider Rogue. Dan juga ini juga yang unik, dia ada Engine Bros dan juga Remocon Bros ya. Dan juga ini ada Jogress-nya atau Fusion Ha. Dia jadi Hell Bros. Selain dapat Nebula Steam Gun ya, kita dapat dua botol juga, yaitu yang Gear Engine sama Gear Remocon. Wuhuu, mantap. Oke, langsung belakangnya kita lihat. Ini gimana buat cara mainnya, gimana ya, segala macamnya, bla bla bla. Dan ini botolnya, wow, keren banget. Terus kita lihat atasnya seperti biasa. Ini ada DX Nebula Steam Gun Gear, DX Nebula Steam Gun Trigger. Wow, mantap. Dan juga sama ada penampakan Kamen Rider Rogue dan juga Hell Bros-nya di sini. Jadi ini tiga user ya. Mantap. Wow. Oke, penasaran? Langsung saja kita buka, Gan. Ini pasti sudah ditunggu-tunggu ya sama Gan dan semua. Oh, ternyata nggak terlalu besar juga box-nya. Oh, ini dia dapetnya ya. Dapat 3, dapat 2 botol dan juga 1 pistol ya, si Nebula Steam Gun-nya. Oke, dari si Nebula Steam Gun-nya dulu, kan. Ini dia, wow. Sama aja ya, bentuknya seperti sebelumnya Trans Steam Gun, yaitu device yang digunakan oleh si Om Kumis buat jadi naik trogu. Cuman ini cuman beda warna sama bagian di sininya bedanya. Kalau yang Trans Steam Gun kemarin lebih kayak factory, ini lebih seperti jir-jir gitu ya. Nah, ini yang disayangkan itu, padahal kemarin Crocodile Crack full botol, full botolnya itu dia emasnya udah cakep loh, Gan. Tapi kenapa ini emasnya jadi pucat lagi? Bandai Dois Mori. Tapi ini gear-gear ijonya ini metalik ya. Wow, keren banget, keren banget. Dan warnanya ungunya cakep ya. Sama seperti Crocodile Crack full botol. Dan ini juga masih emas pucat seperti ini ya. Sayang banget, sayang banget. Dan ini aktual size-nya ya, yang pasti kecil banget, berbeda sama di film yang gede banget ya, seperti itu. Terus ini kalau lihat ini saya jadi inget sama serial Kamen Rider Gaim ya, yang namanya Budou Ryuho, senjatanya Kamen Rider Ryugen. Dia si anggur itu mirip banget kayak gini ya, si warnanya gitu kan. Dan ini belakangnya, terus ini nanti buat masukin botolnya ke sini ya, gitu. Terus nanti ini ada kode-kodenya juga buat ngebacanya, seperti itu. Oke, langsung aja kita masukin baterai, kan. Kita mau langsung dengerin soundnya ya. Seperti biasa, ini 3 baterai, 2 baterai di sini dan 1 baterai di sini. Jadi kalau teman-teman udah masukin 2 baterai ke sini, terus loh kok nggak nyala? Teman-teman masih kurang 1 baterai, yaitu di sini, gitu ya. Oke, kan, baterainya sudah masuk semua ya, 3 biji. Langsung kita nyalain, ini on-nya ada di sini. Wow, speakernya oh di sini, sama ya seperti Trans Steam Gun. Sekali lagi ya kita nyalain, kan, kita on. Wow, light-nya ungu di sini ya, bukan putih seperti Trans Steam Gun. Langsung kita cobain suara triggernya.
sama aja ya kayak Trans Team Gal. Wow. Gal. Oke, selain senjata seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah device Henshin-nya ya buat si Wasio Brothers. Wasio Brothers itu anaknya si Namba ya, yang mukanya nyebelin. Kalau kata orang Sunda itu pika caboken ya istilahnya. Lanjut, nah ini dia device-nya yang digunakan atau diinsert ke Nebula Steam Gun. Ada Gear Engine dan juga Gear Remocon. Kita lihat dulu dari Gear Engine-nya ya kan. Waduh, ini nggak ada apa-apa di dalamnya, jadi kayak kopong banget ya. Jadi kayak cuman plastik aja. Yang membedakannya dia itu sama Gear Remocon itu, ini si giginya warna putih ya. Nah, nggak ada capnya juga di sini. Jadi benar-benar kayak plastik doang ya. Kayak resin, tahu kan teman-teman resin. Jadi kayak cuman cetakan resin gitu doang. Seperti ini ya. Ini dia Gear Engine. Dan ini rodanya nggak bisa diputer. Dan bisa dikocok segala macam. Jadi benar-benar literally plastik aja. Ya. Lihat kan dalamnya. Kosong banget tuh dalamnya. Hampa ya, seperti kalian yang masih jomblo-jomblo, hampa. Hampa terasa hidupku tanpa. Terus juga ini dia Gear Remocon ya, si Aniki-nya ya. Kalau Gear Engine itu si botak yang dipakai. Ini yang mukanya nyebelin. Ini geriginya warnanya hijau gini ya. Wow, sama dalamnya juga kopong, nggak bisa dikocok, capnya nggak bisa diputer. Oke, langsung aja kita cobain di Nebula Steam Gun buat Henshin-nya ya, seperti apa. Dari si botak dulu ya, Gear Engine. Langsung di ini aja. Oh ya, tapi ini, sorry saya lupa, tapi ini di belakangnya ada kode-kode ya, seperti full botol lainnya. Nanti buat ngebaca di Nebula Steam Gun dan juga di Wheel Driver atau di Class Driver juga bisa mungkin ya. Oke, dari si botak dulu kita cobain Henshin-nya, berarti dia engine bros ya. Jundo. Wow, suaranya sangar banget ya. Udah kayak geng motor. Kayak Kamen Rider Axel ya. Tapi ini menurut saya lebih apa ya, lebih berwarna lah suaranya ya. Terus tadi ada suaranya funky. Lanjut lagi kita pencet trigger ya. Funky drive. Wow, tuh kan, attack-nya denger kan? Kayak maximum drive-nya si Kamen Rider Axel ya. Oke, itu buat Gear Engine. Dan juga ini, si kakaknya ya, kalau nggak salah ini. Si yang mukanya nyebelin. Ini Remocon ya. Gear Remocon! Jundo! Suaranya ini lebih gimana ya, lebih robotik kali ya. Kalau tadi lebih kayak engine gitu. Wow, kayak ada suara radar ya lagi mencari gitu. Tet-tet. Oke. Kalau teman-teman udah nonton serialnya pasti tahu ya kalau si Engine Bros ini sama si Remocon ini bisa fusion H ya, udah kayak kopi sama susu ya. Dia itu bakalan jadi Hell Bros yang jadi lawannya si Banjo itu kayak di Kamen Rider Build. Oke, langsung kita cobain. Caranya kita harus masukin 2 botol ini ke Nebula Steam Gun seperti di serialnya. Kalau teman-teman udah nonton pasti udah tahu. Oke, langsung aja. Dilepas lagi dan masukin lagi yang Remocon. Gear Remocon Monkey Match. Jundo. Fever.
Funky match, perfect, mantap. Menurut saya ini engine gimana ya? Engine sama Remocon ini agak basi ya. Soalnya dia kelihatan banget kayak ngopi apa ya, Mighty Brothers di Excite sebelumnya ya. Agak mirip-mirip gitu. Cuman ini dia bisa bersatu jadi Hell Bros. Dan kalau udah jadi Hell Bros, kita lanjut pencet triggernya kan? Wow, funky finish ya. Dia ini Kaiser System ya. Kalau Kaiser System itu muncul di movie-nya yang Kamen Rider Heisei Generation Final. Saya juga belum nonton. Tapi seperti yang si Sento bilang kayak gitu. Gitu loh. Terus kita lanjut lagi. Mau masukin Crocodile ya. Ini bisa dimasukin Crocodile juga. Ternyata si teriakan mengerikan itu masih ada ya, yang bikin kalian kaget. Ini kan si Kamen Rider Red itu pakai Scratch Driver, tapi dia nggak pakai Twin Breaker ya, dia senjatanya malah si Nebula Steam Gun. Oke kan, lanjut lagi, kita mau cobain di botol biasa ya. Oke kan, ini ada Phoenix full botol ya. Ini botolnya sering digunakan sama si Om Kumis. Kalau buat kabur dia pakai ini, terus jadi Phoenix terbang gitu. Kita langsung cobain aja. Funky attack, full bottle. Oh, full bottle jadinya funky attack ya. Cobain deh sekali lagi pakai yang Rose. Jadi dia cuma bisa ngebaca berapa ya? 4 ya, 4 botol ya. Gear Engine, Gear Remocon, Crocodile sama semua full botol. Bat sama Cobra juga sama. Dimasukin ke sini jadi Funky Attack full botol ya. Seperti itu. Dan juga ini bisa dijadiin rifle juga sama seperti Trans Steam Gun. Tapi mohon maaf Gun, Steam Blade saya sudah dijual jadi tidak bisa dimasukin rifle, tapi rahasianya ada di sini ya. Ini tinggal dipencet aja sebenarnya. Nah. Jadi rifle mode, oke. Okay. Nah, gitu, terus kita langsung cobain masukin gear engine. Jadi funky shot ya, mantap. Anggap aja ini ada rifle-nya lah ya. Gear Remocon. Funky shot. Gear Remocon. Oh, kalau diubah jadi rifle mode dia jadi funky attack ya. Funky shot ya. Kalau yang sebelumnya funky attack. Crocodile sekarang. Crocodile. Funky shot. Crocodile. Oh, funky shot sama funky attack. Ternyata sama aja ya suaranya. Gitu ya. Wow. Tapi ini wow, mantep banget. Oke, belum sampai sini. Kita sudah beres dengan Nebula Steam Gun-nya. Kita bakalan lanjutin kupas tuntas ini. Kita masukin ke build driver ya. Gitu. Oke, buat info teman-teman. Ini kalau si engine nih best match-nya sama bat ya. Tapi saya udah nggak ada juga full bottle bat-nya. Ya, jadi dia best match-nya sama si bat ya. Tapi suaranya itu kayak gini. Saya ngambil footage aja ya dari web. Seperti ini. 1, 2, 3. Best match! Oke,
Yap, seperti itu, Gan. Dan lanjut lagi, ini ada Remokon. Remokon itu sama krokodil ya. Best match-nya. Langsung aja kita cobain, Gan. Lanjut, Remokon. Best match kita! Wow, yay, yay-nya beda ya sama best match lainnya. Wow, suaranya keren banget nih, saya naksir. Lanjut lagi, kita cobain finishingnya. Wow, mantap banget, mantap banget. Jadi si Gear sama Remokon ini, walaupun mereka bersaudara, ternyata best match-nya sama yang lain ya. Jadi saya pastikan ini bukan best match ya. Nah, seperti itu, bukan best match. Gitu loh, Gan. Oke, Gan, itu deh review buat DX Nebula Steam Gun. Yihuu, gimana reviewnya? Mantep nggak? Mantep nggak? Ngantep nggak? Pokoknya saya selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Pokoknya saya totalitas, nggak ada males-malesan reviewnya. Pokoknya sekalian buat kalian semua pokoknya. Asal kalian sabar dan tetap support ya. Saya cuma minta itu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Makasih udah nonton reviewnya, semoga bisa memberikan informasi ya buat kalian semua. Gimana ini item-item kamera dari build yang baru-baru akhirnya sudah direview juga sama saya. Makasih teman-teman, teman-teman jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe. Bagiin ke semua teman-teman yang suka kamerader. Ditunggu review-review saya yang selanjutnya, review apa, pokoknya kalian tungguin aja ya. Oke, okay, oke? Okay? Bye-bye, guys!